Halo, Assalamualaikum Bintang kelas hadir lagi Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8 yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 286 soal nomor 7. Disimak ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Nilai rata-rata 24 siswa adalah 78. Jika nilai ujian 12 siswa yang pertama masing-masing ditambah 2, 4 6, 8 dan seterusnya, sedangkan nilai ujian 12 siswa berikutnya masing-masing dikurangi 10, yang ditanya tentukan nilai rata-rata ujian semua siswa tersebut ya. Jadi maksudnya tentukan nilai rata-rata ujian semua siswa tersebut yang baru. Jadi nilai rata-rata yang lamanya sudah ada 78. Setelah dirubah situasinya seperti ini ya, ada yang ditambah dan ada yang dikurang, kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata ujian yang baru. Kayak gitu ya. Oke, Kasari bantu. Caranya seperti ini. Langkah pertama kita hitung dulu dari nilai rata-rata dan banyaknya siswa ini ya Nih nilai rata-rata dan banyaknya siswa ini kita akan memperoleh total atau jumlah seluruh data Kayak gini deh maksudnya Rata-ratanya ada Yaitu 78 yang ini ya rata-rata Kemudian banyak siswanya ada yaitu sebanyak nih 24 siswa. Nah, dari rata-rata dan banyak siswa ini kita bisa menghitung jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data dihitung dengan cara mengalikan rata-rata dan banyaknya siswa. Ya, berarti 78 kali 24. Nah sama dengan berapa Sudah kasari hitung Hasilnya adalah 1872 Oke okay. Terus 1872 ini Nanti akan berubah Ya, totalnya jika nilai ujian 12 siswa yang pertama masing-masing ditambah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya, sedangkan nilai ujian 12 siswa berikutnya masing-masing dikurangi 10. Jadi berubahnya kayak gimana? Seperti ini. Ya, ini kan ditambah 2, 4, 6, 8 dan seterusnya untuk 12 siswa yang pertama. Jadi kalau Kak Sari tulis lengkap jadinya gini, ditambah 2, ditambah 4, ditambah 6, 8, 10, 12 14, 16, 18, 20, 22, terakhir 24. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi totalnya berapa? Kalau totalnya kita hitung aja caranya paling depan ditambah dengan paling belakang. 2 ditambah 24 berapa dek? 26. Yang ini, 4 ditambah 22 berapa? 26 juga. 6 ditambah 20 berapa? 26 juga. Jadi, dari depan ditambah dengan yang paling belakang selalu 26. Ya kan? Selalu 26. Nah, 26 nya ada berapa pasang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pasang. Jadi, cara menghitung cepatnya 26, kita kalikan aja dengan 6 ya ini maksudnya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24 itu nanti hasilnya sama dengan 26 kali 6 berapa 26 kali 6 Kak Sari udah hitung yaitu 156 Oke, ini ini Tadi jumlah seluruh data 1872 nanti akan ditambah dengan 156 Tetapi dikurangi juga dengan yang ini nih dek 12 siswa berikutnya masing-masing dikurangi 10 Kalau masing-masing dikurangi 10 dan ada 12 siswa berarti totalnya berapa? Ya 10 dikali 12 yaitu 120 Sehingga jumlah seluruh data yang baru Saya dicatatkan di sini ya Jumlah Seluruh data yang baru, oke, okay. sama dengan. Nah, awalnya 1.872 ditambah dengan yang ini 156 dikurangi dengan yang terbaru tadi, nih, yang 10 kali 12. Kita tulis aja 10 kali 12 sama dengan 1872 ditambah 156 dikurangi 10 kali 12 itu 120 ya hasil akhirnya adalah 1908 ya nih 1872 ditambah 156 dikurangi 120 itu adalah 1908 ini adalah jumlah seluruh data yang baru yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Tentukan nilai rata-rata ujian semua siswa tersebut menggunakan data yang baru. Berarti, rata-rata ujian yang baru, ya. Nah, yang baru, kita bahasnya selalu yang baru, sama dengan rumus rata-rata gimana jumlah seluruh data yang baru dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya siswa. Kita tulis jumlah seluruh data yang baru dibagi dibagi itu per milisnya per banyaknya data dalam hal ini banyaknya siswa nanti ya oke berarti sama dengan berapa 1908 Dibagi banyaknya data Atau banyaknya siswa tetap Sebanyak 24 siswa tadi Nah 1908 Dibagi 24 dihitung Biasa aja walaupun hasilnya Koma-koma nggak -koma apa-apa yaitu 79,5 Ini jawaban akhirnya ya Jadi rata-rata ujian yang baru Setelah datanya dirubah-rubah tadi Ketemulah yaitu 79,5 Kalau rata-rata awalnya adalah 78 banyak siswanya tetap ya awal sampai akhir tetap 24 siswa Paham ya dek ya? Seperti ini untuk mengerjakan soal nomor 7 di halaman 286. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti ku bantu jawab. Untuk kalian yang mau gabung ke grup, caranya chat aja ke nomor HP ini, nomor WA ini 081456109870. Grupnya ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih. Ingin digabungkan ke dalam grup yang mana? Nah, sekarang aku pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.